Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rima Jaya. Baik teman-teman, ini kali ini kita sedang melakukan pengocoran teman-teman. Kita kocor singkong ini umurnya 5 bulan. Ini karena perkembangannya juga sudah berhenti. Ini saat ini kita lakukan pengocoran, mau kita cabut. Pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman. Ya, karena memang udah sekitar 3 bulan yang lalu ini nggak ada hujan. Itu pengocorannya masih tradisional teman-teman, karena beli di Shopee ini belum datang ini sprinklenya. Nah, ini kita kocor ya. Nah, ini kita kocor kayak gini kocornya. Kebetulan ini dekat dengan sumber mata air ya, jadi agak enak ini. Tuh. Baru umur 5 bulan ini lur, masih bibitnya masih hijau-hijau. Nah, ini masih kayak gini nih. Sebenarnya sayang, cuman untuk perkembangannya itu udah berhenti, jadi sayang kalau mendingan kita cabut, kita tanam ulang lagi nih. Ih, tukang kocor eh. Mas Anang kayak ngocor. Hujan lokal nih lur. Kocor singkong udah dicabut. Ini kocor malah mendung ini piye iki. Kene hutan kene, hutan lokal iki. Nah, iki lur ngocore. Sudah separuh. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa mau nyabut singkong harus dikocor, karena di lahan ini tanahnya itu liat, apabila hujannya deras itu becek, kemudian kalau tidak hujan tanahnya sangat keras, jadi banyak yang patah kalau dicabut tidak dikocor dulu. Rokok siapa lagi? Jadi untuk singkong ini faktor tanah itu sangat menentukan keberhasilan teman-teman ya. Mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada tanahnya yang gembur, ada juga tanah yang keras seperti punya saya ini. Jadi beda-beda untuk hasilnya juga. Nah, ini tanahnya kalau nggak dikocor kayak gini lur. Keras dia ya. Ini kalau dicabut ketinggalan semua ini. Makanya kita kocor dulu, baru besok kita cabut. Untuk sumber airnya deket, cuman di balik tanggul itu udah sumber air. Ini besok kita lakukan pengocorannya udah pakai sprinkle teman-teman ya, udah agak modern sedikit. Ini karena mungkin besok udah datang nih sprinklenya ini. Sekarang kita pakai manual dulu ini.
Jalur ini udah dapat setengah hektar ini dikocor. Udah gampang dicabut ya, udah lebih mudah lagi. Oke lor, ini udah dapat setengah hektar ini dikocor. Udah gampang dicabut ya, udah lebih mudah lagi. Woo!